واجعله لنا حجتين بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq pada hari ini untuk sama-sama kita mendalami halaman 34 pada satu ayat, ayat 217 bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Safa, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sahur. Kurma Tamar masih lagi ya, konsisten bersama Tamar. Dan bagi tuan-tuan yang berada di rumah, yang berada di studio pada hari ini, sudah bersahur harapnya dan ceria gembira untuk kita sama-sama meneruskan pengajian kita, pelajaran daripada ayat 217 ya, kesinambungan berkaitan dengan tentang qital ya, satu tajuk yang mungkin berat tetapi ia adalah salah satu daripada tanda perjuangan dalam hidup kita seharian. Kita bercakap tentang group dynamics ya, hubungan antara manusia yang saling dynamics antara satu sama lain, dan bagaimana puncaknya itu adalah pada peperangan di medan perang. Dan dalam hidup kita, kita terus berjuang ya, kalaupun tidak di medan perang, dalam medan keibubapaan, di peringkat keluarga, di peringkat syarikat dan sebagainya. Kita doakan agar Allah terus memimpin hidayah kepada apa yang sedang kita perjuangkan. Kita mulakan sesi kita dengan doa. Subhanakala ilmalana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim, Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi ayat 217, iaitu ianya berkaitan dengan larangan berperang di bulan haram kecuali apabila diperangi oleh musuh-musuh Islam itu sendiri. Mari sama-sama kita baca ayat 217, kita dalami dan kita ambil pelajaran tentang bagaimana peranan kita untuk terus mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersama Ustaz Tir. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz Tuan Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan diriakan sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita dapat meneruskan lagi My Quran Time kita. Hari ini kita dah masuk fasa ataupun kita 15 Ramadan . Jadi apa khabar semua penonton-penonton di studio, apa khabar semua? Terus ceria dan bersemangat? InsyaAllah. Masya Allah. Di Antiwan Ustaz Fas kongsikan kita sahur. Selain pada kurma, boleh juga makan oat. Antara rahsia Antiwan, walaupun Masya Allah tetap bersemangat, kuat menjalani ibadah puasa. Mudah-mudahan terus diberi kesihatan sahabat-sahabat Al-Quran kita yang hadir ke studio daripada Kulau Istiqamah. Dan seterusnya penonton-penonton di rumah yang sudah pasti terus teruja, semangat bersama dengan Al-Quran. Hari ini satu ayat je, boleh tahan panjang juga ayat dia, 217, tentang Syahril Haram, bulan haram. Apakah yang dimaksudkan bulan haram? Ada juga bulan-bulan haram yang disebut dalam Al-Quran ke? InsyaAllah kita nak baca satu ayat terlebih dahulu, kemudian kita akan bersama dengan فاضل ساعتها فازل كده إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قل قتال فيه كبير. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله
wal fitnatu akbaru minal qatl wa la yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum adinikum hatta yaruddukum adinikum in istata'u wa man yartadid minkum فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة Surakallahu lazim. Kita telah bacaan daripada ayat yang ke-217. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Satu ayat yang agak panjang dan ia adalah kesinambungan daripada ayat 216 yang sudah pun kita lihat pada episod yang sebelum ini berkaitan dengan kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum, iaitu Allah telah memfardukan qital, iaitu perang, apabila orang-orang para sahabat sudah berada di Madinah, wa huwa kurhul lakum, walaupun sebenarnya Allah tahu bahawa hakikatnya sebenarnya perang ini adalah sesuatu yang dibenci, yang tidak disukai oleh manusia, oleh para sahabat, tetapi ianya adalah satu fardu apabila ianya boleh membawa kepada lebih banyak manfaat. Jadi di sini apabila ditanya oleh para sahabat, yas'alunaka 'anil syahril haram, mereka bertanya pula kalau katakan berperang pada bulan haram maksudnya boleh ke tak boleh, maka Allah mengatakan kul qitalun fihi kabir, iaitu peperangan padanya, iaitu pada empat bulan haram, iaitu Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram, itu adalah sesuatu yang besar, fihi kabir, dosa besar. Maksudnya tidak dibenarkan sama sekali untuk berperang pada bulan ini. Dan mengapa ianya dianggap sebagai syahrul haram? Ini memang tradisi Ustaz, ya? Yang lama di peringkat Arab-Arab, di kalangan orang Arab, bahawa empat bulan ini mereka tidak akan berperang. Ini adalah kerana memberi ruang kepada mereka yang nak menunaikan umrah. Kalau sebelum ni umrah dengan haji ini terpisah, umrah pada bulan Rejab dan kemudian haji pada bulan Syawal, Zulqa'idah, Zulhijjah. Jadi Rejab orang nak buat umrah, jangan berperang, maksudnya biarkan orang masuk ke dalam Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dan kemudian kita ada bulan Zulqa'idah, Zulhijjah, ya, Zulqa'idah, Zulhijjah, dan selepas Zulhijjah itu adalah Muharram. Ini adalah fasa-fasa di mana orang datang untuk menunaikan haji dan kemudian mungkin ada yang duduk sekejap dan akhirnya balik. Ya, memanglah haji itu habis pada bulan Zulhijjah, tetapi mungkin ada yang duduk sekejap sampailah kepada tahun baru, iaitu pada awal Muharram, pada bulan Muharram. Jadi pada empat bulan ini sebenarnya bulan haram yang dimaklumi orang-orang yang menjaga kepada perjanjian tidak akan berperang. Sama sekali. Tetapi apakah yang Allah nyatakan? Wasaddun an sabilillah. Tetapi bagi orang yang menghalang daripada jalan Allah untuk buat kebaikan, ya, dan kufur dengannya, dan juga wal masjidil haram, ya, iaitu menghalang daripada masjidil haram, daripada orang masuk ke masjidil haram, dan juga menghalau wa ikhraju ahlihi minhu akbar indallah, iaitu kalau orang itu menghalau orang-orang daripada Mekah itu keluar, ya, itu adalah lebih besar dosanya daripada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini hakikat yang dimaklumkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Syahrul Haram adalah Syahrul Haram, tetapi ia perlu diberi perhatian kalau ada orang menyerang. Ya, ada orang yang menghalang daripada kebaikan, menyerang kepada umat Islam ataupun daripada pergi ke Masjidil Haram, itu adalah dosa yang lebih besar yang perlu dibuat sesuatu kepada mereka yang berbuat keburukan sebentar tadi. Dan empat bulan ini sebenarnya Ustaz, ya, sebagai pelajaran bagi kita mungkinlah kata saya tak ada berperang pun pada bulan ni pasal rasa jauh kan. Tetapi kita kena ingat mengapa dinamakan Syahrul Haram. Syahrul Haram adalah kalau kita kata Baitul Haram tu
Kaabah itu Baitul Haram, Masjidil Haram, bukan masjid yang haram, kan? Masjid yang suci. Itu sebabnya ianya diharamkan daripada orang kafir, daripada perkara-perkara dosa, maksiat. Jadi Syahrul Haram ini adalah bulan kita menyucikan diri, dan kalaulah kita ni memang banyaklah buat benda-benda pelik, Ustaz ni kan, dosa ke perkara-perkara yang teruk, sebenarnya paling kurang bila dah sampai bulan Rejab tu sedar-sedarlah diri. Itu dia punya point dia, kan. Pada bulan Zulkaedah, Zulhijjah, dah masuk tahun baru, kalau tak sedar diri lagi, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah, tidak menyucikan apa yang ada pada diri kita, maksudnya orang ni memang tak makan saman, Ustaz. Ya. Allah dah bagi masuk Rejab, Allah dah bagi kita ini Zulkaedah, Zulhijjah ataupun Muharram, paling kurang dah masuk 4 bulan ini. Kalau Ramadan tak bertaubat, ya. Ramadan pun masih tak bertaubat, masuk Zulkaedah, Zulhijjah tu silalah bertaubat. Ya, silalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 4 bulan ini 4 bulan mulia untuk kita membuat perubahan dalam diri. Sebabnya kalau orang kata ada azam tahun baru, Muharram ini adalah Syahrul Haram yang perlu sucikan diri, jangan berbuat dosa, sampai kepada orang yang bukan Islam pun mereka perlu menghormatinya. Kita kembali semula, kita berehat sebentar. My Quran Time, Quran Solat Info. Waj'alhu lana hujjatai ya. خلينا نحتفل بورلد قرآن أور. أك كونتا قرآنش هته. لفندي رمضان. أدنسنا. بينا استودعنا أبريلا. أنت تسكر رمضان. تسكر إفريسيس. أنت تسكر تسكر. من جو 12 إلى 1 ساعة. نيجي شكلها سندو قرآنجين. From 12 p.m. until 1 p.m. Bersama VC سورة الإنسان. Memanusiakan umat. Humanizing the umat. أهلا الرحمة. لاي يدو لاي ديجي. World of compassion. Interact with the Al-Quran. Read. Understand. Criminate. Effort. Road to Army. PPZ. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Fi Hadithi Bishayid Nik Seknam. Tuan Damban. Cik, jari wang. Cholo Amada Shati Asho. Vini Gerugyonde. Come and join us. Mari Indonesia datang dan bergabung dengan kami. Malaysia, mari sertai kami. Kami jari! واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه, قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد
Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat ayat yang ke-217 berkaitan dengan pertanyaan para sahabat tentang Syahril Haram. Maksudnya, empat bulan haram iaitu Rajab, Zulqa'idah, Zulhijjah dan juga Muharram. Ya. Dan apabila kita melihat kepada sudut ini, kita tahu bahawa para sahabat amat sensitif tentang bulan-bulan haram, amat sensitif pada bulan-bulan hijri. Dia tahulah dah masuk Muharram ke, dah masuk Zulqa'idah, Zulhijjah. Dan pelajaran untuk kita apa? Kita pun kena sensitif lah Ustaz. Dan kadang-kadang saya pun terlupa, ini dah bulan Zulhijjah ke, bulan yang biasa orang sedar Ustaz, bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan ni janganlah orang tak sedar, apatah lagi kalau bulan Syawal lah, kan? Bulan Syawal. Jangan tersilap. Satu hari pun tak boleh tersilap Syawal kerana nak pakai baju baru, Ustaz, kan? Ya. Tetapi lebih daripada itu, kita kena sensitif ke 12 bulan yang ada dalam kalender hijrah. Kerana apa? Kerana ia adalah tanda bahawa Allah masih lagi memberi nyawa kepada kita. Dan seperti mana kita pernah belajar sebelum ini, bahawa bila Allah beri nyawa, maksudnya Allah masih lagi memberi peluang untuk kita berbuat lebih banyak kebaikan dan juga untuk kita bertaubat kepada Allah daripada segala kesilapan dosa yang pernah kita lakukan. Jadi apabila kita sampai pada bulan Rejab, paling lambat bulan Rejab kita sudah pun mengambil azam, Ustaz, ya, untuk membaiki diri. Kalau terlambat juga, pada orang dah nak pergi haji itu, silalah baiki diri Zulqa'idah, ataupun orang dah sampai ke Arafah Zulhijjah itu, di sana talbiyah berkumandang, dekat sini orang takbir pada 10 Zulhijjah pada waktu hari raya tersebut. Sepatutnya semangat pengorbanan untuk kita kembali kepada jalan Millata Ibrahim, ya, kaedah jalan hidup Nabi Ibrahim yang diperjuangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi agenda kita. Dan masuk pada tahun baru kita dengan nafas baru, Ustaz, ya, dengan gaya baru, agar takwa kita itu terus makin lagi mantap dalam kehidupan kita. Jadi ini adalah perspektif daripada ayat yang sedang kita baca sekarang ini. Dan kita nak melihat pada bahagian kedua yang sudah pun kita lihat tadi, bahagian pertama. Kita mulakan bacaan daripada wal fitnatu akbaru minal qatl, sampailah kepada wahuwa kafir. Ya, kita ambil sampai situ dahulu sekali lagi, ataupun kita sampai akhirah lah, Ustaz, ya. Untuk kita sama-sama ambil pelajaran bahagian kedua ayat 217 bersama Ustaz. Sila. Baik, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fitnatu akbaru minal qatl. Wa la yazalu ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت Azim. Allah menyatakan wal fitnatu akbaru minal qatl, iaitu fitnah itu adalah lebih besar daripada peperangan ataupun pembunuhan. Ya, seperti mana sebelum ini kita sudah pun melihat pada ayat 191, ya, bagaimana Allah menyatakan al fitnatu asyaddu minal qatl, ya, pada ayat 191 pada muka surat 30. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Allah menggunakan perkataan asyaddu, dan kemudian pada ayat yang ke-217 ini Allah menggunakan perkataan akbar. Ya, apa bezanya? Kalau kita tengok ayat yang ke-191 itu bercerita tentang kedahsyatan, Ustaz, ya. Dahsyatnya bila Allah menyatakan waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, usirlah mereka daripada mana mereka telah mengusirmu. Maksudnya ini memang ganas, Ustaz, ya. Bunuh
saja, ya. Jumpanya bunuh. Okey, bukanlah maksudnya kita boleh buat begini pada bila-bila masa, Ustaz, ya. Ini hanya apabila bila apa istilahnya, beduk telah dipukul, ya, untuk peperangan, bukan beduk untuk buka puasa tu, ya. Jadi ini kena faham betul-betul, ya. Bila pemimpin sudah beritahu dalam sesebuah negara, barulah ianya boleh dilaksanakan seperti mana ayat 191. Jadi di sini bila keadaan itu amat dahsyat, maka Allah menyatakan wal fitnatu asyaddu minal qatl, iaitu fitnah itu adalah lebih dahsyat daripada pembunuhan ataupun peperangan tersebut. Jadi nak ceritanya fitnah ini yang kita bincang, Ustaz, bukan sekadar fitnah yang kita cakap kita kutuk orang, tuduh orang, bukan. Fitnah dalam ayat ini bermaksud apa-apa sahaja perkara syirik dan halangan untuk orang-orang Islam beramal dan melaksanakan segala kebaikan, itu yang dinamakan sebagai fitnah, sehingga kan menghalang ataupun menggalakkan orang Islam keluar daripada jalan agamanya. Baik. Pada ayat 217 ini, wal fitnatu akbaru minal qatl. Suara berubah-ubah, Ustaz. Okey, baik. Dan wal fitnah, kita faham perkara yang sama, akbaru minal qatl, lebih besar. Kerana apa? Allah sudah pun berbincang pada awal, qul qitalun fihi kabir, iaitu berperang atau membunuh itu adalah satu dosa besar pada bulan-bulan haram, ya. Sepatutnya bulan-bulan haram ini tidak dibenarkan untuk berperang. Tetapi Allah kata bahawa kalau syirik ada menghalang orang daripada Masjidil Haram ataupun menghalang orang daripada sabilillah, ya, dengan kufur, maka itu adalah sebenarnya dosa lebih besar daripada berperang pada bulan-bulan haram, ya. Dan Allah menyatakan wala yazaluna yuqatilunakum, ya, mereka ni tidak akan berhenti membunuh kamu, nak memerangi kamu, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, iaitu sampailah mereka boleh mengembalikan kita kepada agama, kembali apa, keluar daripada agama, Ustaz, ya, semampu mereka. Semampu mereka, perkataan in istata'u itu perlu kita beri perhatian, tuan-tuan sekalian, ya. Kerana apa, Ustaz, ya? Kerana bukan mereka ni mampu untuk mengeluarkan orang Islam daripada agamanya, ya. Tetapi kalau orang Islam ini amat lemah, amat lemah, kita tengokkan sekarang ni dekat Facebook ada kumpulan-kumpulan murtad anak-anak muda, ya. Itu kerana apa? Kalau seseorang itu amat lemah dalam kehidupannya, salah satu tanda lemahnya apa? Rejab, Zulkaidah, Zulhijjah dan juga Muharram itu dia pun tak tahu itu bulan apa. Satu. Yang keduanya, dia tak tahu pun apa fungsi empat bulan ini, sepatutnya adalah bulan untuk transformasi, ya, dan sepatutnya berubah kepada kebaikan, tidak terlibat. Orang bukan Islam pun tak boleh berperang, apatah lagi kalau kita orang Islam perlu berhenti daripada perkara-perkara fasik, perkara-perkara dosa, maka kesannya itulah membawa kepada mudah untuk dikeluarkan daripada jalan agama apabila ada orang yang cuba untuk memurtadkan ataupun mengeluarkan kita daripada jalan itu. Yang kita mohon Allah SWT lindungi diri kita, kepada ahli keluarga kita, jangan sampai Rejab sampai kita apa tak kisah, ya. Sampai Zulkaidah, Zulhijjah, saya tak kisah. Sampai Muharram pun tak kisah. Sebenarnya itu adalah ruang untuk diri kita, keluarga kita, untuk mengambil kembali nilai daripada Islam ini untuk diperkasakan. Allah menyatakan wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Siapa yang keluar daripada agamanya mati dalam keadaan kafir, maka amal-amal mereka itu habitat. Habitat ini maksudnya sia-sia, Ustaz. Ya, amaluhum ini ialah amal-amal baik. Dia derma, okey, ataupun dia cakap baik, berbuat baik sesama manusia. Semua amal itu di dunia tidak dikira dan di akhirat pun jadi sia-sia. Mengapa? Itu yang kita nak perhatikan pada bahagian seterusnya. Namun kita perhatikan dahulu perkataan pilihan pada hari ini, iaitu perkataannya wasaddun an sabilillah. Kita fokuskan kepada sadda, mencegah ataupun menghalang. 42 kali disebut di dalam Al-Quran, muncul dalam surah An-Nisa, surah Al-A'raf dan surah Hud. Dan ini adalah salah satu daripada dosa besar, ya, dosa yang lebih besar daripada qatl, apabila seseorang itu menghalang orang daripada jalan Allah dan menyebabkan orang kufur, ya, menyebab dia menghalang, contohnya mendenda kepada menghukum Bilal, ya. Kalau boleh Bilal tu oleh bos dia Umayyah bin Khalaf, kalau boleh jangan masuk Islam, kan. Jadi ketika dia menghalang, letak batu kepada Khabbab, kepada Sumayyah, kepada siapa lagi, Ammar bin Yasir, semua itu adalah
usaha-usaha menghalang jalan Allah sehingga kufur, ya, walaupun mereka tak terima Ustaz kan, masih lagi kekal di atas jalan iman, maka Allah menyatakan wal fitnah, semua perkara itu adalah lebih besar dosanya daripada peperangan yang dicanangkan oleh Allah. Dan bersediadah umat Islam pada waktu ini bersedia untuk ke Badar, dan inilah ayat yang kita belajar pada hari ini. Kita berhenti sebentar, kembali semula selepas ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Assalamualaikum. Marilah kita sama-sama menyertai World Quran Hour di Masjid Sultan Haji Ahmad Shah, UIA, Malaysia, di lokasi masing-masing kalau tak dapat, secara serentak pada 22 hari bulan Ramadan 1444 Hijrah bersamaan 13 April 2023 pada pukul 12 tengah hari hingga 1 tengah hari sahaja. Jom. واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton terus setia dalam My Quran Time. Alhamdulillah, kita dah belajar tentang bagaimana kita menghormati bulan-bulan yang haram. Iaitulah mudah ceritanya, kata Ustaz Fas, sedar diri sikitlah. Kita sedar diri sikit, jangan kita terus hanyut. Jadi ada hikmah juga bulan-bulan ni Ustaz Fas. Betul. Sekurang-kurangnya dia mengingatkan kita kepada sesuatu. Mm-hmm. Kalau kita tanpa, kita biarkan bulan itu berlalu begitu saja, tanpa kita mengingati peristiwa-peristiwa, jadi rugilah. Ya, seperti Ramadan, Isra Mi'raj yang ada pada bulan-bulan tahun hijrah ini. Moga-moga kita dapat sama-sama mengamati ataupun menelusuri sirah perjuangannya. Kerana itulah sebenarnya hakikat kehidupan kita berleganya. Alhamdulillah. Baik sahabat-sahabat, kita nak belajar sedikit tajwid pada hari ini. Kita boleh tengok slide kita yang pertama. Daripada ayat ini panjang, kita nak fokus baris-baris yang pertama dan kedua itulah. Yas'alunaka 'ani syahril haram qitalin fih. Baik, iaitulah menjelaskan huruf ha, menjelaskan huruf ha, ha simple tu sini, pada kalimah
pada ayat yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fihi qul qitalun fihi kabir. Ada huruf ha. Huruf ha sebagaimana kita maklum, huruf ha ni huruf yang paling jauh lah daripada pertuturan kita. Alat pertuturan kita ialah dari mulut, dua asyafatain ataupun dua bibir kita kan. Itu alat pertuturan kita. Maka huruf-huruf yang berlegar di kawasan tu agak lebih mudahlah untuk kita lantunkan ataupun sebutkan. Okey, adapun huruf-huruf yang agak ke belakang sedikit seperti huruf ha, ditambah pula ha ni sifat dia agak lemah, maka dahlah jauh daripada makhraj mulut, sifat dia pula lemah. Jadi maka bila kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf ha dalam pelbagai situasi, ada ketika nampak lebih mudah ha itu dilafazkan, ada ketika macam susah sedikit, bergantung kepada keadaan ha itu sama ada dimati ke ataupun sebelum dia huruf yang lemah ataupun kuat ke ataupun selepas dia huruf yang besar dan sebagainya, mempengaruhi kadang-kadang sebutan kita dalam kesalahan membaca Al-Quran, fokus kita pada huruf ha. Okey. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Ada ha mati dahulu pada kalimah yas'alunaka 'anil syahri. Ada ha mati pada kalimah syahri. Maka kita kena jelaskan syahri. Huruf ha ni sifatnya suara dan nafas kita berjalan terlepas daripada makhraj bila menyebut syahri, syahri. Nah, sebab tu kalau kita baca Quran sampai huruf ha ni, kalau kita banyak sangat keluar nafas, membazir nafas kat situ, maka nafas kita akan jadi pendek lah. Sebab dia huruf yang hamas kan. Jadi tak boleh jimat sangat pula sampai tak keluar huruf ha. Ada setengah tu lah dia tengok huruf ha banyak sangat. Ni kalau biasa orang bertanding mengaji lah. Ni saya bagi sikit. Kadang-kadang ada juga mengelaknya Ustaz Fah. Tengok ha banyak sangat, takut tak sampai nafas pada kul kita lum fihi kabir. Lalu dia baca. Yas'alunaka 'anil harami qitalin fi kul qitalun fihi kabir. Tengok. Telan ya. Ha, dia gunalah teknik-teknik dia tu. Ha, saya tahu juga nak buat tapi kita tak buatlah. Alhamdulillah. Pasal dia guna nafas Ustaz ya. Kalau nak buat ha ni. Ha, sebab dia huruf yang nafas kita keluar. Keluar. Bukan nafas saja, suara pun terlepas. Jadi banyak nafas habis kat situ. Ha, cuma kalau kita dari sudut ha ini, kita tetap berikan hak dia. Sebab tu antara maksud tajwid ini memberikan hak huruf. Ya. Jadi hak dia nafas keluar kena keluarlah. Tak boleh syah. Yas'alunaka 'anil syahri. Cuba sebut. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Satu, dua, mula. Yas'alunaka 'anil syahril haram. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Ada dua huruf ha yang mati. Pertama memang asal mati syahri, kemudian yang kedua fi di hujung tu berbaris tapi kerana nak wakaf maka kita kena matikannya. Maka kena jelaskan ha yang mati itu. Tak boleh fi, fi tak boleh. Ha? Fi mesti suara tu keluar. Suara dan nafas. Fi begitu. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Satu, dua, mula. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Fi. Bunyi di hujung tu ditekankan sedikit. Apatah lagi kalau di ketika wakaf. Ketika wakaf kita tak bimbang dah, nafas kita memang kita nak habiskan kat situ. Jadi berikan semangat sikit di hujung tu supaya bunyi kan. Sebab apa? Faktor nafas ni penting dalam pengawalan suara. Kalau nafas tak ada maka suara kita akan habis lah, hilang kan. Nafas tak ada suara pun hilang. So nak baca Quran kita ada kena kawalan nafas. Bila kalau nafas dah habis suara pun akan habis. Nafas yang baca Quran lah. Kalau nafas hidup tu
Itu almarhum pula lah. Kan, jadi lain pula. Kan. Maknanya gitulah baca Quran ni. Jadi kita kawal nafas kita. Yas'alunaka 'anish shahril haram qitalin fi. Satu dua mula. Yas'alunaka 'anish shahril haram qitalin fi. Okey, dekat mana kita nak turun suara tu? Sebab ada sebahagian turun kat syah, ada sebahagian turun kat haram. Supaya kita nak sekata biar bunyi sedap. Yas'alunaka 'anish-shahril. Okey. Kita cari baris bawah lah, mudah sikit kan. Yas'alunaka 'anish-shahril haram qitalin fi. Satu dua mula. Yas'alunaka 'anish-shahril haram qitalin fi. Qul qitalun fihi kabir. Sambungan tadi qitalin fi. Qul qitalun fihi kabir. Qul qitalun fihi kabir. Dia bunyi agak syahdu sikitlah lagu Nahwan ni kan, walaupun ayat qital perang. Tapi baca syahdu. Mungkin Ustaz Fah boleh relate lepas ni. Ya. Yas'alunaka 'anish-shahril haram qitalin fi. Yas'alunaka 'anish-shahril haram qitalin fi. Sebab tu dia intonasi ya. Kalau dia straight je. Yas'alunaka 'anish-shahril haram qitalin fi. Boleh je, tak salah pun, tak ada kesalahan pun dari sudut intonasi suara. Tapi bila kita yas'alunaka 'anish-shahril haram qitalin fi. Satu dua mula, berkarya sikit. Yas'alunaka 'anish-shahril haram qitalin fi. Qul qitalun fihi kabir. Qul qitalun fihi kabir. Huruf ha bila dia hadir sebelum ya. Fihi, kena tekan sikit . Orang Arab huruf ha memang dia akan nampak lebihkan suara sikit. Fihi kabir. Fihi kabir. Kalau kita buat fihi kabir, sedap sajalah. Fi dia hanya tenggelam dalam mat. Itu yang jadi tadi tu. Fihi, baru nampak huruf ha. Baru jelas. Qul qitalun fihi kabir. Satu dua mula. Qul qitalun fihi kabir. Jangan tengah pada fi, nanti dia bunyi bolak lah ha tu. Fi, sama kuat. Jangan sama kuat. Bagi hi tu timbul, tekan pada hi. Fihi kabir. Aywa. Pandah. Yas'alunaka 'anish-shahril haram qitalu. Yas'alunaka 'anish-shahril haram qitalin fi. Yas'alunaka 'anish-shahril haram qitalin fi.
mushaf eh. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi. Qul qitalun fihi kabir. Ada masa sekali lagi. Saya nak ulang sampai habis baru, tapi dengan dua keratan. Okey, kemudian ulang eh. Yas'alunaka 'anisy-syahril haram qitalin fi. Qul qitalun fihi kabir. Satu dua mula. Yas'alunaka 'anisy-syahril haram qitalin fi. Qul qitalun fihi kabir. Insya-Allah walaupun ada yang menjeling-jeling, tak apa, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam My Quran. وَاجْعَلْهُ لَنَا هُجَّتَيْنِ يَا رَبَّ Célébrons le monde, Quran Hour, 1 heure avec Al Quran, le 22 Ramadan, 13 avril 2023, de 12h à 13h, avec la mission La Surat Al-Insan, Humanizing Al-Umma, le monde de la composition, intégré avec le Quran, de chat, lire, comprendre, appliquer, venir rejoindre. واجعله لنا هجتين يا رب العالمين. Kembali kita dalam My Quran Time, Quran Salat Infak pada hari ini untuk sama-sama kita melihat kepada ayat 217 yang sudah pun kita cuba untuk menghafaznya pada blok yang ketiga sebentar tadi, di mana yas'alunaka 'anil syahril haram qitalun fih, ya, qul qitalun fihi kabir, iaitu pada qital itu adalah satu dosa yang besar, Ustaz, ya. Peperangan berada pada bulan haram yang empat, iaitu Rejab, Zulqaidah, Zulhijjah dan Muharram. Dan di dalam ayat ini Allah menyatakan bahawa ada sesuatu lagi yang lebih besar daripada peperangan pada bulan haram itu, apabila menghalang daripada jalan Allah, mengkufuri Allah dan juga menghalang orang-orang yang ingin berbuat kebaikan di Masjidil Haram, dan menghalau ataupun mengenyahkan kepada ahli-ahli ataupun orang-orang di Mekah, Ustaz, ya,
menghalau orang-orang yang ingin beriman, maka itu adalah dosa yang lebih besar. Di dalam ayat ini, di hujung itu Allah menyatakan tentang faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Mari sama-sama kita baca bahagian akhir ini untuk kita mengambil pelajaran mengapa Allah memberi penekanan kepada faulaika habitat a'maluhum sebagai pelajaran untuk kita pada hari ini bersama Ustaz Tir. Silakan. Baik. Alhamdulillah, kita baca sekali lagi ayat bermula daripada ayat mana Ustaz? Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Di penghujung ayat 217. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirati wa Allahulazim, merekalah yang sia-sia amal-amal di dunia, di dunia dan di akhirat, dan mereka menjadi ahli neraka. Hum fiha khalidun, kekal di dalamnya. Dalam ayat 217 ini adalah sebagai satu renungan dan juga satu amaran misalnya, kepada kita semua. Ya, kita jangan rasa selamat dengan a'maluhum, iaitu dengan amal-amal kebaikan kita. Kita buat amal yang terbaik, kita kena sedar dalam masa yang sama ada orang-orang kafir, wala yazaluna yuqatilunakum, yang mereka ini akan terus memerangi kepada umat Islam sampai umat Islam ini kembali ataupun keluar daripada agamanya. Itu adalah hakikat tentang orang-orang yang bukan Islam. Jadi apakah peranan bagi kita, ya, orang-orang Islam, orang-orang yang beriman dalam ayat 217 ini? Kita kena sedar bahawa kita kena terus mempertahankan akidah dan jati diri umat Islam ini sendiri, satu untuk diri kita dan juga untuk anak-anak kita, kan? Ya. Kalau kita tak perjuangkan, kita rasa bahawa dia dah lahir Islam, dia insya-Allah akan mati dalam keadaan Islam, akan selamat. Sebenarnya hakikat sekarang ini banyak grup-grup di Facebook, ya, yang sebenarnya mengumpulkan anak-anak remaja dan mereka kebanyakannya sudah murtad, Ustaz. Mereka bincang-bincang tentang Tuhan ni tak ada, Tuhan ni zalim dan sebagainya, dan ia adalah sesuatu yang berleluasa sekarang ini, bukan di negara seperti US atau sebagainya. Ini kita bercakap tentang di negara Malaysia ataupun di Indonesia. Ya, kalau kita cari grup-grup tersebut banyak. Ya. Kerana apa? Kerana keberagamaan itu dirasakan sebagai tidak relevan, tidak cool. Ya, zaman sekarang ini yang lebih penting ialah dia ada telefon, dia ada TikTok dan berhibur, tidak serius dalam bab-bab agama ini sendiri. Jadi perkara ini bukanlah sesuatu yang jauh daripada kita, Ustaz. Ya. Sesuatu yang sebenarnya amat dekat dan kita tak boleh rasa selamat. Itu sebabnya Allah menyatakan siapa yang keluar daripada agamanya, fayamut ufah wa huwa kafir, dan mati dalam keadaan kafir, maka orang ini sia-sia amalnya fi dunia wal akhirah. Dia berselawat, dia sembahyang, dia infak apa sebagainya, kerana dia dipengaruhi oleh anasir-anasir luar dan akhirnya keluar daripada agama. Dia mempersoalkan, ya, kadang-kadang dia rasa macam solat tak penting, ya, dia rasa solat ni sebenarnya tak ada wajib pun, kan. Kalau dia malas tak buat tu lain cerita, tapi kalau dia kata tak wajib ataupun dia katakan bahawa Tuhan ni zalim menurunkan COVID dan sebagainya, perkara-perkara perkataan-perkataan itu khuatir ianya membawa kepada istilah murtad seperti mana dalam ayat 217 ini. Maka apakah yang berlaku? Ancaman Allah, wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun, menjadi ahli neraka dan kekal di dalamnya, sebagai satu peringatan. Dan kita harap Allah lindungi diri kita, Ustaz, ya, anak kita, kerana tidak ada seorang pun yang boleh rasa selamat kecuali bila sudah pun mengakhiri nyawa dan memang telah dicop sebagai orang beriman, bila sampai di alam kubur dan bila sampai ke akhirat nanti. Jadi inilah ayat 217 bila bercakap tentang perjuangan para rasul ataupun perjuangan Nabi Muhammad dan para sahabat adalah untuk mempertahankan akidah mereka. Dan bagi kita, kita perlu mempertahankan akidah sekarang ni di Malaysia pun, Ustaz, ya. Kalau katakan ada anak yang ingin keluar daripada agama pun, antara
mahkamah syariah dan mahkamah sivil, sebenarnya kadang-kadang mahkamah sivil boleh overrule, boleh melangkau kepada mahkamah syariah dalam hal pertukaran agama. Ya, pasal kalau katakan dah keluar daripada agama, dia tak boleh dihukum bawah mahkamah syariah lagi. Ya, dan kita kena ingat, perjuangan mahkamah syariah untuk dinobatkan lebih tinggi dari masa ke semasa adalah perjuangan kita bersama. Ya, kita kena beritahu kepada anak-anak yang belajar dalam bahagian legal, ya, bahagian perundangan, perlu ya perundangan syariah ini diangkat, dinobatkan. Ya, kalau tidak, memang secara automatiknya kalau tak selesai, dia akan pergi ke civil. Nah, dan civil ini kita tahulah bahawa di sana perundangannya itu bukan berasaskan kepada al-fitnah akbaru minal qat ataupun al-fitnah asyadu minal qat. Tak ada. Kan? Siapa yang berhujah lebih pandai, lebih nampak betul, maka anak tersebut akan berada dalam sesuatu agama yang menang di mahkamah, bukannya menang di dalam perspektif Al-Quran. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, kita sentiasa menyokong usaha dakwah yang disebarkan, ya, dan segala usaha untuk menobatkan syariat di peringkat paling tinggi dalam hidup kita. Yang pertama. Yang kedua, jaga integriti kita dalam menyampaikan sesuatu maklumat, ya, jangan sampai ianya dimanipulasikan ataupun menghalang orang daripada kebenaran. Yang ketiga, kuatkan akidah dengan menambah ilmu agar tidak goyah iman ketika diuji, dan inilah perjuangan kita zaman ini untuk generasi akan datang, kerana kita tahu bahawa pihak musuh tidak akan berdiam diri. Allah sudah nyatakan pada ayat 217 ini sebagai peringatan kita bersama. Mohon Allah lindungi kita dengan kita berdoa di hujung ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Ampunkanlah segala salah silap kami, ya Allah. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Ramadan yang mulia ini, ya Allah. Ya Allah, pilihlah kami di kalangan hamba-Mu yang sentiasa memberi kekuatan untuk melakukan ibadat kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, senaraikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang kuat, ya Allah. Senaraikanlah kami di kalangan hamba-Mu yang berjaya dibebaskan daripada api neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, bila kekuatan kepada kami, ya Allah, kurniakanlah keikhlasan kepada kami, ya Allah. Kurniakanlah keikhlasan kepada kami dalam beribadah, ya Allah. Terimalah segala amalan kami, ya Allah, di bulan Ramadan yang mulia ini, ya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Walhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Moga-moga Allah mengkabulkan doa kita pada bulan Ramadan ini untuk sama-sama diri kita dan keluarga kita dijaga bab akidah kita, ya, bab keislaman, keimanan kita daripada terganggu oleh anasir-anasir daripada pihak musuh yang tidak pernah berhenti, kerana itulah hakikat yang kita belajar di dalam ayat sebentar tadi. Kita bertemu lagi dalam episod akan datang untuk melihat kepada bagaimanakah kita nak memastikan diri dan ahli keluarga kita terhindar daripada dipengaruhi kepada keluar ataupun murtad ini dalam My Quran Time, Quran Salat Infaq, insya-Allah. Saya menjemput kepada tuan-tuan sekalian untuk bersama dalam tabung gerakan Al-Quran pada nombor hotline dan nombor akaun yang tertera sebagai satu wadah untuk kita sama-sama membawakan nilai Al-Quran kepada pelbagai institusi, sekolah, pendidikan, organisasi dalam negeri dan negara seantero dunia, insya-Allah. Ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatain.